Welcome back to Malaysian Sneakers. So nama aku Ali Bilo, and those yang dah subscribe aku punya channel Malaysian Sneakers, aku nak ucapkan ribuan terima kasih. And those yang masih lagi belum, kalau korang suka untuk konten-konten yang aku bawakan ni, korang boleh klik the subscribe button, and then jangan lupa tekan loceng sekali, dan jangan lupa paling penting komen, like dan komen guys. Those yang tak tahu aku punya Instagram adalah Ali Bilo, my personal Instagram, dan untuk aku punya IG store adalah Malaysian Sneakers. So kalau korang nak dapatkan kasut-kasut yang aku review ni, korang boleh pergi ke terus IG store Malaysian Sneakers guys. Okay guys, so untuk video kali ni aku nak unboxing satu kasut baru from Nike. So this is a Dunk High Lakers EMB. So aku nak terangkan sikit apa tu Lakers. So ada setengah orang korang tak tahu Lakers ni apa. So Lakers ni adalah salah satu klub NBA terbesar lah di, yang terletak di Los Angeles. Dan dia punya bintang basketball dia macam seperti mendiang Kobe Bryant, and then sekarang ni tengah top adalah James LeBron yang tengah ada tanda tangan dengan Nike kan, yang ada keluarkan kasut apa semua. So kasut ni diinspirekan dengan Lakers colorway, dan aku boleh cakap nama dia pun adalah Nike EMB ataupun Embossed Lakers. So aku suka colorway ni. So bagi pendapat aku lah untuk kasut ni lah kan, kasut ni dia ada ciri-ciri yang tersendiri. So nanti aku akan tunjuk masa aku review. Dan untuk lagi satu pandangan aku lah kan, untuk kasut ni it's not so hype, tapi dia better lah. Kalau korang tak mampu nak beli Dunk High Fragment, so korang boleh beli dengan Dunk High EMB Lakers. Okay guys, so this is Nike Dunk High EMB Lakers guys. So kat sini korang boleh nampak dia punya colorway guys. Nice gila. So kenapa aku cakap nice gila, sebab ini adalah classic Lakers punya colorway. So korang boleh nampak purple punya colorway kat sini, korang boleh nampak kuning punya colorway kat sini, dan hitam. Tapi kalau Lakers selalunya purple dengan kuning lah kan, tapi lining-lining tu pakai hitam. So sama juga kat sini, tapi hitam tu lebih banyak dari kuning. So korang boleh nampak kan, so apa yang dimasukkan dengan Nike EMB Lakers. So EMB tu maksudnya adalah emboss. So emboss adalah timbul di dalam bahasa Melayu. So kat sini korang boleh nampak tulisan Nike timbul. So it's quite nice gila lah kan. So it's quite unique bagi aku untuk dia punya design kali ni. So dari segi material pula untuk kasut ni, so dari segi colorway hitam ni menggunakan canvas punya material, dan untuk bahagian purple ni ianya menggunakan leather, termasuk dengan swoosh yang kuning ni lah, ianya menggunakan leather. So kasut ni is quite unique dan quite nice lah. Sebabnya kalau korang tak mampu nak beli Dunk High Fragment sebab kawan warna purple lah kan, so korang boleh dapatkan yang underrated macam kasut ni. Tapi bagi aku lah, aku akan suka kasut ni lagi sebabkan ia punya colorway tu agak nice lagi lah kan. Sebabkan aku one of fan untuk Lakers, aku minat Lakers daripada Chicago. Aku tak minat Chicago sebabkan aku adalah fan of purple, so aku tak suka merah. Nampak tak? Untuk bahagian midsole kat sini, ianya menggunakan colour putih, white. Dan untuk bahagian outsole, untuk tapak, ianya dengan colourway warna hitam. Untuk bahagian lidah pula, bahagian lidah ni aku boleh cakap is quite unique. Sebabnya dekat bahagian lidah ni, selalunya dekat bahagian tag dia akan tulis Nike sahaja kan. Tapi kat sini dia ada logo, dan bawah tu dia ada tulis sport lah. So this one aku rasa quite part dia agak menarik jugalah. So bahagian insole ni pula, so bahagian insole dia berwarna hijau, dan dekat dalam tu dia ada tulis one size fit mask. Lebih kurang macam tu lah. Di mana untuk insole ni aku boleh cakap is quite unique. Sebabnya kat luar ni kan dah colour lain, warna purple, kuning, hitam. Tiba dalam bahagian insole dia warna hijau. So aku tak tahu apa yang Nike cuba sampaikan, tapi bagi aku is quite nice lah. Lawa. Kiranya macam tu kan. Tak adalah macam dalam purple is quite boring. So dalam ni insole dia berwarna hijau guys. Kalau korang tanya apa pendapat aku tentang kasut ni, bagi pendapat aku, aku suka colorway dia. Memang nice, memang lawa. Sebabnya kalau korang tengok dalam gambar, korang tak akan nampak kasut ni lawa. Tapi bila dah on hand macam ni, lawa gila weh. Serius lawa gila. Aku pegang masa aku dapat itu, aku macam wow.
Kasut ni lawa gila. Untuk kasut ni je sepatutnya release pada 29 April. Tapi dekat Nike Sneakers Malaysia, dia orang release pada semalam, pada 28 Mei. Dan dekat JD Sport pun, actually kasut ni dah release dah. Ramai yang menang raffle dan kasut ni one of the raffle dekat JD Sport lah. Ataupun 200. Sebab kasut ni aku dapat dengan harga resell eh. Bukan dengan harga retail. So kalau korang pelik, kenapa aku boleh dapat kasut ni cepat? Sebab aku beli dengan harga resell. Dari segi pandangan aku lah kan, untuk kasut ni ianya very very, you guys should have one lah in your closet. Ha, kenapa aku cakap macam ni kan? Sebab dia colorway dia nice gila. Dan kalau korang seorang peminat Lakers ataupun korang ada baju-baju Lakers, korang kena pakai Dunk High EMB Lakers. Memang fire gila guys. Sebab apa? Korang dah pakai baju Lakers, confirm lah purple kuning kan. So kalau korang pakai kasut ni, confirm korang atas bawah kuning. Kuning pula. Korang confirm atas bawah purple kuning. Ha, nampak tak kat situ? Alright, sebabkan dia punya colorway memang Lakers punya colorway. Dan untuk kasut ni dia akan ada dekat aku punya IG store. Sebab this is not my size. Aku 7 UK tapi ini 7.5 UK. But this is Dunk High. So aku dah try pakai. It's quite big for me lah. So terpaksalah aku let go untuk siapa-siapa yang nak. Tapi aku boleh cakap dengan korang, harga aku beli adalah harga resell. So aku takkan jual dengan harga below dan aku beli. Apa pandangan korang tentang kasut ni? Kalau korang suka untuk kasut ni, korang boleh komen dekat bawah fire ataupun korang boleh tekan like untuk video ni. So, untuk video-video yang akan datang, aku akan buat review lagi dan make sure korang subscribe dan tekan loceng sekali guys. So, macam biasa, before I end up, keep being hype with your sneakers. Bye-bye!